Satu bekal yang bagus apa nato khairuwaniyen kan terusatin apa nato khairuwaniyen ya, begitu kita menjelaskan tentang itu. Ternyata baru separuh itu, baru kita tutup. Ada jamaah yang mengatakan, Ustaz, itu hadisnya baru separuh. Oh ya, insya Allah nanti aku tak sahur nanti kalau sudah. Nah, di sini tempatnya. Di bagian akhir dari penjelasan Al-Qona'atu Khairu Wa'iyin adalah hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Sunan Ibnu Majah. Ya, sudah biasa kita dengar. Ini namanya lupa, ya tetap lupa. Laisal ghaniyya laisal ghaniyya an kasratil aradi, bukanlah yang dikatakan kaya itu, laisal ghina an kasratil aradi, bukanlah yang dikatakan sugih itu, kaya itu, yaitu orang yang kaya bondo bandu al-arodi. Ini al-arodi ini dijelaskan dalam sarahnya, yaitu mata'ud dunia wa khutamuha. Mata'ud dunia itu adalah karunia Allah tentang kenikmatan di dunia ini yang itu tanpa ada rekayasa manusia. Bahkan kalau ada intervensi manusia, tapi tidak didasarkan ilmu, malah bisa menimbulkan kerusakan. Itu yang mata. Terus termasuk mata itu ya al-mar'atu sholihah. Karena ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia ini adalah kesenangan, kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan. Senangan adalah al-mar'atu sholihah, yaitu wanita yang soleh. Kalau wa khutamuha, khutam itu adalah barang-barang, barang publik maupun privat yang ada di dunia ini, tapi hasil rekayasa pabrikan, hasil manufaktur, itu khutam. Dan sebenarnya kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atasnya
baik yang mata maupun yang buton, semuanya adalah fana, sementara. Oke, itu tentang pemaknaan aroli. Nah, yang separuhnya ini yang terlewat ya, walakin al-ghina nafs. Tetapi yang dimaksudkan ghina dalam hadis ini adalah ghina nafs. Ghina nafsi, nafsi itu banyak sekali maknanya di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Ya, ada diri, ada jiwa, ada hawa, tapi bukan roh. Ya. Karena nafas itu yang bisa mati kalau roh tidak mati, ya, gitu ya. Gambarannya sekilas. Nah, hubungannya dengan kekayaan yang sesungguhnya adalah ghina nafsi ini adalah sebetulnya juga orang yang an la yakuna laha tama'un ila ma fi aidin nas, yaitu orang yang tidak ada di dalam dirinya tamak, itu rasa ingin memiliki tamak, rasa ingin memiliki, tidak ada dalam dirinya rasa ingin memiliki terhadap ila ma fi aidin nas, yang ada di tangan orang. Apa yang di tangan orang itu kita tidak ingin memilikinya. Kita tidak kuat nahan, itu nanti akhirnya nyopet, jambret, mencuri, merampok dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk sudah tidak tahan lagi untuk ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kesimpulannya itu dia negatif ya. Tapi kalau itu ada pengendaliannya, maka dia ada maksudnya qanaah. Dia akan mempunyai kekayaan yang abadi, kekayaan yang tahan lama. Ada tamak, ada khirs. Istilahnya itu ada tamak, ada khirs. Semua dua-duanya sama, artinya ingin memiliki seperti hanya orang sudah miliki. Tapi kalau khirsun itu adalah memiliki dalam arti kata baik, sepertinya memiliki ilmu, memiliki akhlak yang baik, memiliki kesalehan dan lain sebagainya, itu khirs. Ha ro sot gitu. Kalau ditulis itu ha ro sot. Sepertinya juga pesannya Imam Hanafi itu, Imam Syafi'i gitu ya, tentang syarat ilmu itu. Syarat mencari ilmu atau mendapatkan ilmu itu ada 6. Ala latana lal ilma illa bisittatin. Tidaklah seseorang itu akan mendapatkan ilmu. Ya ilmu gitu aja, enggak usah ilmu hitam atau ilmu putih. Nah, nanti diurai lagi ya. Nah, ala latana lal ilmu illa bisittatin. Tidaklah seseorang menerima ilmu, mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali ada 6. Min sitatin itu apa? Yaitu dakain, kecerdasan. Fatunah, kalau sifat Nabi itu Fatunah. Kecerdasan, dakaun. Wakhirsun, nah ini wakhirsun itu adalah rasa ingin tahunya besar, curiosity-nya tinggi ya. Jadi rasa ingin tahunya tinggi itu nanti akan dia akan cepat mendapatkan ilmu. Lakaun, kecerdasan, tidak telmi, tidak DDR, tidak itu ya. Apa? Kemudian akhirsin ya, dan yaitu ambisi untuk memiliki gitu. Ada rasa ingin tahunya besar, curiosity-nya besar. Zakain wa khirsin wa sabrin, dan sabar.
dan sabar. Artinya sabar. Kemudian wabul ghatin, yang keempat wabul ghatin, yaitu orang yang mampu, mampu tahan, mampu berkoso, mampu prihatin, mampu itu semuanya. Ada yang menerjemahkan wabul ghatin itu adalah mempunyai bekal yang cukup, bekal fisik artinya cukup. Wabul ghatin, kemudian apa? Wa irsyadul ustad, dan ada gurunya gitu, ada berguru. Maka di tempat lain disebutkan itu ilmu harus bersanad, itu maksudnya ada guru yang nyambung sampai dengan Kanjeng Nabi gitu ya. Jadi apa, bi irsyadil ustad, dengan petunjuk dari guru, untuk menghindari apabila dia tidak jelas ada yang menjelaskan. Watulu zaman, yang keenam adalah watulu zaman, dan dari enam ini yang terkait dengan tema ini yaitu al-khirsun. Khirsun ini adalah lawan daripada tamak. Tamak. Oleh karena itu di sini yang disebut qanaah itu Allah yakuna, yang disebut hina itu adalah Allah yakuna tamak, tidak ada rasa tamak, tamak ilama fi aitinas. Karena kalau ada tamak itu nanti macam-macam, bisa orang bisa merendahkan diri, nilai kemanusiaannya juga hilang, akhlaknya hilang, menghormati pada orang lain juga hilang, terus dengan laku-laku yang saya contohkan tadi. Ada bentuknya kejahatan kerah putih, white color crime, itu yang terkenal dengan korupsi itu ya. Yang dalam hadis petunjuknya ya ar-rosi wal murtasi finnar, penyuap dan yang menyuap, yang disuap, dua-dua masuk neraka. Jadi tidak pernah suap-suapan itu sendirian. Oke, saya kira penjelasan dari nasihat Ali bin Abi Thalib al-qanatu khairu ghina itu mudah-mudahan menjadi jelas, bahwasanya orang bisa sekejap bisa kaya, juga orang sekejap bisa miskin, tergantung persepsi dan opininya serta emosinya. Emosinya. Kalau itu nrimo ing pandum, bahasanya Allah itu yang dikehendaki Allah baik, dan semua yang terjadi di dunia ini, di alam ini, termasuk pada diri kita, hubungannya dengan apa saja, itu ada atas kehendak Allah. Apabila itu suatu hal yang menyulitkan bagi kita, Allah sudah mengukur, karena Allah a'lamu bikum. Allah a'lam. Allah itu lebih mengetahui daripada engkau sendiri yang punya diri yang mengetahui. Jadi apa, maka semua itu adalah tentu sudah dalam kemampuan, seperti yang ditunjuki la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bakal la yukallifu. Nah, jadi di situ sigohnya dari ilmu bahasa itu, sigohnya adalah mudhari. Artinya sekarang dan yang akan datang. La yukallifullahu nafsan artinya Allah sekarang maupun yang akan datang tidak bakal membebani manusia atau makhluknya di luar kemampuannya. Jadi kita harus husnudzon bahwasanya Allah itu selalu memberi beban pada kita sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita harus menyimpang, laku menyimpang untuk mengira nanti akan mendapatkan kecukupan, itu sama dengan suudzon kepada Allah. Oke, sekarang nasihat yang kesembilan.
wa taufiqu khairu aunin. Taufik, taufik ini dari kata waffaqa, yuwaffiqu, bacanya fa'ala yufa'ilu taf'ilan, waffaqa yuwaffiqu taufiqan, artinya bersesuaian. Bersesuaian dengan apa? Ini taufik ini bersesuaian antara kehendak kita dengan kehendak Allah. Dari mana kita tahu kehendak Allah? Kehendak Allah diumumkan di Al-Quran maupun diumumkan melalui nabinya, melalui hadis-hadisnya. Jadi itu semuanya kehendak Allah, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan. Yang harus dilakukan itu perintah, bisa dikemas dalam suatu kewajiban dan sunnah, bisa yang dilarang untuk melakukannya, bisa bentuk hukumnya haram maupun karohah, ya, makruh. Itu ke sana. Jadi at-taufiqu sebenarnya kasrujuan antara hamba dan Allah itu pertolongan yang baik, khairu aunin, pertolongan yang baik. Karena barang siapa apa intan surullah yang surkum wa yusabbit damakum, ya, dalam surah Muhammad ayat 7 itu, ya, intan surullah yang surkum wa yusabbit damakum. Ini jika engkau mau menolong Allah, maka Allah akan mengukuhkan pendirian. Allah akan menolongmu dan akan mengukuhkan pendirianmu. Intan surullah yang surkum wa yusabbit damakum. Menolong Allah ini yang beberapa, ya, sudah satu tahun yang lalu kira-kira ini jadikan topik di media itu, memang Tuhanmu itu lemah, kok perlu ditolong. Ya karena dia memahaminya hanya dengan main kata-kata dan main opini saja, persepsi dan opini, tidak didasarkan pada sumbernya. Jadi sumbernya ada sangat jelas sekali. Ya, menolong Allah itu adalah diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah, di surat Saf gitu, ya. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana dikatakan oleh Isa bin Maryam, lil hawariyina, kepada kaum hawari, man ansori ilallah, siapa yang mau menjadi penolongku untuk menolong Allah. Qala al hawariyuna, berkatalah hawariyun, merespon, nahnu ansarullah, kami wahai Kanjeng Nabi Isa, kami sanggup menjadi ansarullah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Dengan respon hawari itu, fa'amana ta'ifatu min bani Israil wa kafara ta'ifah. Maka kemudian berimanlah orang-orang sebagian daripada orang-orang Bani Israil dan kufur sebagiannya. Fa amana ta'ifatu min bani Israil wa kafara ta'ifah wa ayyadnahu wa ayyadnahu, maaf lupa, ya, wa ayyadnahu, mungkin ada yang ingat di akhir. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah wa amana ta'ifatu min bani Israil wa kafara ta'ifatu ayyatan alladziina amanu ala aduhim fa asbahu dhahirin. Wa amana ta'ifatu min bani Israil wa kafara ta'ifatu ayyatan alladziina amanu minhum
Fa'ama fa'ayyadna alladziina amanu ala atubihim fa'asbahu dhahiri. Maka Allah akan membackup orang-orang yang mau menolong Allah tadi, baik di dalam peperangan maupun di luar peperangan. Allah akan membackup wa ayyadna alladziina amanu ala atubihim, terhadap musuh-musuhnya. Karena musuh orang-orang yang menolong Allah itu selalu ada. Di ayat yang lain dikatakan bahasnya musuh Nabi itu adalah kaum mujrimin, orang-orang yang suka pembuat dosa. Jadi kalau pembuat dosa itu dihalang-halangi, dihambat, tidak suka. Dan agama yang getol untuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah Islam. Yang lainnya kan ya getolnya itu untuk bagaimana ritual, ritual tentang urusan sosialnya nanti dulu, ya nanti dulu. Jadi gitu. Wa ayyadna alladziina amanu ala atubihim fasbahu dhahirin. Maka kami akan membackup mereka, membackup ayyadayu ayyidu itu membackup. Wa ayyadna alladziina amanu ala atubihim, terhadap menghadapi musuh-musuhnya. Fasbahu, maka mereka menjadi fasbahu dhahirin, maka mereka menjadi menang. Dohirin unggul, dohirin itu unggul, menang. Kemenangannya karena di backup Allah, karena di backup Allah. Oke, itu tentang aun ya. Nah, sekarang kita lihat tentang taufik dan aun ini dengan membaca beberapa ayat yang berkenaan dengan tema ini. Wa in khiftum shiqaqa bainima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha 'aliman khabir. Ini adalah ayat berkenaan dengan mengatasi konflik di rumah tangga. Kok diangkat di sini? Iya, tidak apa-apa, ini karena apa? Yuwaffiqillah, lafaqo yuwaffiq. Fa'in khiftum siqaqa bainima, jika engkau sekalian khawatir terjadi siqaq. Jadi di pengadilan agama itu ada namanya perkara siqaq. Itu artinya ada perkara pertengkaran, perselisihan rumah tangga yang tiada kunjung reda, terus menerus. Batas formilnya adalah sebenarnya sampai 2 tahun baru boleh hakim memutus, itu boleh 2 tahun batasnya itu di undang-undang perkawinannya begitu. Jadi terjadi sikap nanti kalau betul sampai dengan 2 tahun durasinya, berarti sikapnya itu betul-betul sikap, bukan sikap palsu gitu, bukan sikap sandiwara gitu. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, di antara kedua suami istri, fab'atsu, ini jalan keluar. Ini saya ingin menunjukkan di sini ini jika fa, di sini maka. Jadi ini ayat-ayat ini banyak sekali yang sifatnya kausatif. Jika ini maka, jika ini maka ini, jika ini maka ini. If then, if then, if then. Jika maka, infa, infa, infa. Contoh ini, apabila engkau, jika engkau khawatir akan terjadi sikap di antara keduanya suami istri itu, fabasu, maka putuslah hakaman, hakam. Min ahli wa hakama min ahliya. Jadi ada hakam, hakam itu juru damai, yang dari unsur keluarga laki-laki maupun unsur keluarga perempuan dipertemukan untuk melakukan perdamaian. Jadi kalau ada konflik itu upaya damai itu yang didahulukan. Itu ajaran yang kita temukan di sini gitu. Fab asu hakama min ahli, maka tunjuklah atau angkatlah hakam dari keluarga suami dan hakam dari keluarga istri. Bunyi suaminya karena hi,
bunyi istri karena ha. Jadi di sini ada petunjuk untuk menerjemahkan, oh itu yang untuk yang istri, ini yang untuk yang laki. Tapi itu juga masih ada lagi pada level berikutnya. Yurida islaha, jika keduanya, keduanya karena di sini ada alif, kalau alifnya tidak berarti orang satu, gitu. Karena alif ada alifnya berarti di sini orang dua. Jika keduanya mendaki islahan damai, yuwaffiqillahu, maka Allah pun akan mendamaikan di antara keduanya. Innallaha kana 'aliman khabira, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mengetahui lagi maha teliti. Sampai dengan urusan rumah tangga ini Allah pun mengetahui dan teliti. Oleh karena itu Allah akan memperkokoh niat damai mereka jika ingin damai. Setelahnya ada musyawarah dari dua agam ini. Jadi kesesuaian dengan kehendak Allah, aturan Allah, bahwasanya abghadul halali indahroi abdola. Jadi suatu yang dimurka oleh Allah tapi itu hukumnya halal, yaitu tolak. Abghadul halali indallahi abdola. Jadi itu hadis itu ya. Jadi hadis. Jadi suatu yang halal tapi dibenci oleh Allah, yaitu tolak. Agar dunia ini tidak menjadi neraka dunia, maka suatu apa langkah tolak itu diperbolehkan. Maka halal itu hanya dibenci kalau memang ternyata tolaknya itu mengandung unsur doror. Jadi memang ada kebencian terselubung, ada ingin menista, ada ingin menganiaya dan lain sebagainya. Di balik itu, nah itu maka itulah yang tolak yang haram. Tolak yang haram. Oke, monggo sambil diunjuk, dikedapi ini saya mau teruskan lagi. Nah, saya juga biar tak susu ya. Ayat yang berikutnya yaitu qalu. Nah, ini kalau ini mikro rumah tangga, ini adalah urusan pemimpin dan yang dipimpin. Lalu mereka, para masyarakat yang dihadapi oleh Nabi Syu'aib, lalu ya Syu'aib, jadi betul-betul apa transparansi, keterbukaan, openness itu terjadi sejak zaman nabi-nabi terdahulu termasuk Nabi Syu'aib. Ini kita tahunya karena ayat Al-Qur'an ini menuturkan gini. Dan Allah Maha tahu sejak zaman dulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Diberitakan qalu, mereka masyarakatnya Nabi Syu'aib berkata, "Ya Syu'aib, wahai Syu'aib." Syu'aib itu wilayahnya di Madian di sekitar Kanan ya, Kanan di sekitar Madian di dekat Yaman gitu. Jadi antara lain lokusnya sana. Qalu ya Syu'aibu, wahai Syu'aib, asolatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna, apakah sholatmu, itu naik diterjemahkan letter, sebetulnya yang dimaksudkan itu apakah ibadahmu, apakah syariat yang kau bawa, as-sholat juga, atau maknanya bisa, wahai Syu'aib, apakah agamamu, nah kan gitu. Itu lagi pas setelahnya sampai diterjemahkan ternyata sholat di sini adalah agama yang dimaksudkan dalam dialog. Ini dialogis. Wahai Syu'aib, apakah agamamu menyuruh kamu? Mereka tahu, meskipun belum mau menerima ajarannya Syu'aib, mereka tahu kalau
Su'aib mengajak itu bukan maunya Su'aib sendiri, tapi Su'aib itu adalah sebagai utusan. Sebaik-baik utusan dia ngajak sesuai dengan yang utus. Nah, jadi duta besar malah ngomong ini berbeda dengan pemerintah pusatnya. Ya orang kena toh ya kan, dia duta kok ngomongnya lain. Sama dengan Rasul tapi menyelisih apa yang dikehendaki Allah. Maka dari ini masyarakatnya tahu, wahai Su'aib, apa agamamu yang menyuruh kamu annatruka untuk meninggalkan mayat budu, untuk engkau meninggalkan mayat budu abaruna, apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami. Di sini kan kita menunjukkan bahasanya ada rejeksi dari masyarakat, ada penolakan dari masyarakat terhadap dakwahnya Nabi Su'aib. Lho apa yo agamamu itu yang menyuruh kamu agar kami ini meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Ini kan intinya tidak mau dia. Itulah. Tapi haruslah namanya au an naf'ala min amwalina, atau itu yang mengarahkan harta kok tak kumpul-kumpulne dhewe kok mbokon bagi-bagi karo sing wong liya piye, gitu kan? Apakah juga Tuhanmu yang agamamu yang menyuruh kamu agar mencampuri urusan aku mengurus harta bendaku? Au an naf'ala fi amwalina, atau kau diperintahkan oleh agamamu untuk mencampuri urusan kami dalam mengurus harta kami. Mana sya'u, yang sesuai dengan apa yang kehendak. Jadi di dalam rangka ibadah ada dua di sini. Fokusnya ada dua, intinya yang satu Nabi Su'aib berkenaan dengan akidah. Itu pertanyaannya merasa terancam, dia suruh meninggalkan, berhenti menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang. Jadi referensinya adalah memang pengalaman, bukan ilmu, tapi pengalaman. Pengalaman selama ini jelas ini iki mbah-mbah itu ya gini, kok ini ada ajaran-ajaran baru neko-neko gitu loh. Antara lain merasa terhalangi, wong aku cek nguri-nguri budaya lah, kowe kok melarang tuh piye kan gitu. Padahal standarnya beda-beda, ya. Standarnya beda-beda. Dan juga dalam mengelola harta kami. Innaka la anta halimur rasyid. Betapa tersulutnya, terbakarnya hati masyarakat Su'aib ini, tetapi mulutnya masih terkendali. Nah, di sini terkendalinya. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Su'aib, la anta. Kan engkau adalah orang yang halim, orang yang sopan, orang yang santun, ar-rasyid, dan orang yang cerdas. Engkau itu santun dan cerdas, maksud engkau akan mengajak kami meninggalkan apa yang biasa dilakukan oleh nenek moyang kami. Nah, ini artinya dialog yang menunjukkan tidak adanya taufik. Betul ya? Nah, ini hubungannya dengan tema. Ini adalah dialog yang menunjukkan bahwasanya umatnya Nabi Su'aib belum bisa menerima taufik. Sesuai nilai yang dibawa oleh Su'aib dan nilai yang ditinggalkan oleh leluhur, konflik tidak bisa dipertemukan dan dia masih bersungguh. Jadi hanya nanti dasarnya lain, dasarnya satu dasarnya ilmu, satu dasarnya kebiasaan. Memang kalau orang menjawab biasanya ini berarti orang itu tidak tahu peraturan, orang itu tidak tahu ilmu. Ini bagaimana Pak ini? Oh biasanya kalau begitu itu dari verbalnya sudah diketahui isinya, ya isinya, isi hati dan isi pikirannya. Oh berarti absent minded ini ya. Gitu. Oke. Untuk kita teruskan agaknya sudah end your time, jadi insya Allah kita akan lanjutkan lagi tentang taufik ini dengan ayat yang lain.
insya Allah menambah jelas apa itu taufik ya dalam nasihat Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Monggo dikedati. Mari kita tutup dengan kata majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. 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 Ah.